Pak Patrick mau Krabby Patty? Tidak, terima kasih. Datanglah kepada saya, SpongeBob! Halo semuanya, kembali lagi di JL Gaming Channel. Jadi hari ini guys, kita bakal bermain game SpongeBob Horror yang berjudul The True Ingredients. Dan kita udah masuk guys ini ke gamenya ya. Awal-awal kita langsung disambut itu kayak sama SpongeBob yang sedang mengintip kita guys, dengan matanya merah banget sih itu. Wah udah fix nih guys, bahkan horror kacau ini ya. Lalu juga untuk dari back soundnya juga ada lagu-lagu SpongeBob gitu. Wow. Yo, jadi kita coba langsung start aja deh nih guys ya. Dan mari kita lihat openingnya. Aye, Captain. Patricknya. Oke, aku lupa di game horror. It was a normal day in Bikini Bottom. You were hungry and wanted a Krabby Patty, so you decided to go to the Krusty Krabs. Siap ya, aku emang mau pesan Krabby Patty sih. Oke. Dan sepertinya kita langsung masuk guys ini ke gamenya setelah opening yang tadi itu yang cukup berbeda dari SpongeBob biasanya. Selamat datang di Krusty Krab, tuan. Oke, sepertinya iya kita harus memesan aja ini langsung Krabby Patty-nya satu Pak Squidward. Tapi sebelum itu mari kita coba explore dikit guys ya Krusty Krab ini gimana. Ada masalah hidup apa? Dia nggak tahu aku guys ya. Baru awal udah jantungan aku. Oke, jadi lanjut guys. Mari kita explore dulu ini si Krusty Krab-nya. Ya, untuk dari si grafiknya, ya oke lah ya, cukup HD. Nggak terlalu detail, tapi oke sih, oke sih. Ya, tapi sempit. Pelanggannya cuma satu. Dan ini dasar bapak tukang marah. Kalau kita deketin gimana ya? Oke. Ampun pak, saya mau pesan Krabby Patty aja pak. Oke pak ya. Oke, Squidward, aku mau pesan satu Krabby Patty. Harganya berapa? Welcome to the Krusty Krab. What can I get you? Krabby Patty ya. Apa gunanya menu di sini pak? Ini semua menu Krabby Patty ini. I would like a Krabby Patty please. Ya. Yep. Find a seat. I will tell you when it's ready. Wih, tuh ben sopan si Squidward. Oke, Pak Squidward, saya duduk dulu ya. Tapi bapak ini nggak mau. Oke. Aku duduk sini deh. Kita ya. Patrick, kamu ngapain? Guys, ikannya meninggoy. Bentar. Oke, di sini nih mulai nih, Oh, this guy went to sleep on the ketchup. It seems fun. I should probably try that later. Enggak, SpongeBob ini siapapun ini enggak. Dia enggak tidur dari ketchup itu, dia ketchup enggak. Itu darahnya, Pak. Darahnya bukan ketchup itu, Pak. Dia meninggoy, Pak. Ada yang dibunuh, Pak. Pak Squidward. Ada seseorang yang meninggoy di sini, Pak Squidward. Kok bisa tiba-tiba tadi meninggoy ya? Patrick? Wah. Patricknya juga kacau nih, guys. Pak Squidward, aku mau melaporkan ada satu orang yang meninggal di sana, Pak Squidward. Apa kamu tidak akan melapor ke polisi? Tidak, saya tidak peduli dengan itu. Oke. Okay. Is my Krabby Patty ready? It is almost done, but we run out patty, so it might take longer. Oke, okay, habis patties-nya roti. Is there any way to speed it up? You can go to the warehouse and get some patties. Be careful, it's dark down there. And whatever you do, do not go to the room at the end of the corridor. Ini nih, kita harus kesana nih guys. Selamat tinggal pak, saya mau kesini dulu pak, saya mau taruh patty saya. Oh, kita udah masuk nih. Transisinya sabi juga tadi itu. Suasana horror guys. Aduh, aku gak suka ini. Aku main malam lagi. Oke. Mr. Krab? Tuan Krab? Apakah itu kamu?
Ini. Apa ini? Hah? Oh, ini patisnya kah? Warnanya kayak gitu, guys. Apakah itu daging... Daging ini? Daging... Crab. Kepiting. Sepertinya tugas kita di sini udah selesai, guys. Mungkin kita coba langsung naik ke atas aja deh ya. Ya, ini aku udah dapat patisnya, Pak Squidward. Oh, bisa lari, guys, BTW di sini. Oke. Okay. Coba kita... Pak Squidward, ini... Oh, your children managed to get a patty from the cursed warehouse. Good job. Now go inside in the kitchen and put it on a grill. Oh, jadi by the way, patty ternyata ini dagingnya, guys. The kitchen is in the first door on your right side. Oke. Okay. Ini apakah aku bakal bertemu dengan SpongeBob? Patrick, kamu ngapain? Wah, gila sih. Horor sih. Enggak deh. Udah deh, kita langsung masak aja kayak PT ini. Kita langsung kabur aja, guys, ya. Spatula. Oke. Okay. Oh, enggak. It's not ready yet. I have to wait more. Oke. Okay. Siap. Oke, okay, siap. Kita taruh dulu. Enggak bisa taruh, ya? Oh, udah. Ini udah gosong nih, Pak. Ada, kreativiti udah selesai. Aku mau keluar dari tempat ini. Bye bye Squidward. Ya nggak usah. Oh dia bisa ikutin aku ya? Sejak kapan? Sejak kapan dia bisa ikutin aku, guys? Kepalanya. Sit down and enjoy kreativiti. Oke. Okay. Pak Patrick mau kreativiti? Tidak, terima kasih. Oke. Okay. Saya duduk aja, saya makan ini ya. Hot itu. Suara Minecraft gak tuh makanannya? This the gravity tastes like my grand's muffin meals. Saya udah habis, Pak. That will be. Itu kayaknya cuman $2 deh kayaknya, Pak. Ini $78, gimana ceritanya itu 1 juta satu gravity itu gimana ceritanya, Pak? What? I said that will be $87.99. Why the hell is this so expensive? Listen, there must be a mistake. I have only ordered a simple burger. I said that would be... Naik gak tuh harganya 98,99? Okay, chillout. I have not got $100 in my pocket right now. I have only got $35. So you saying you don't have the money for the Krabby Patty with you? No, I mean yes, I have the money at home. I can just go and get it for you right now. So you're saying you don't have the money for the Krabby Patty with you right now? No, gak punya aku, Bambang. Mau tanya berapa kali? Ampun, Pak. What? Apaan itu jam sekarang? Gak sehat. Aduh, aku paling malas main game horror kayak gini nih. Kita lagi di mana sekarang? Plankton? Plankton, kamu kenapa di sini? Guys, kita ada plankton sama ini ada daging-daging ikan. Hey, are you okay? Why are you stuck in a cage? I was trying to steal the secret formula, but I felt Mr. Krabs put me in this cage. Oh, jadi kita kayak lagi di tempat kurungan ya, guys. How did you get stuck in this room? Did you try to steal the secret formula? Enggak, aku gak bisa bayar dari patty-nya. I know Mr. Krabs is an... Ya, betul. Anyway, I'll try to save you from this cage. Don't really try, Mr. Krabs has locked the cage and swallowed the key. But good luck anyway. Halo, Plankton. By the way, keren sih Plankton ya. Dia ngikutin guys kepalanya. Gak bisa 360 ya. Oke. Jadi kita lanjut, ada apa di sini? Two balls inside it, they don't seem useful. Ada bola. Kayaknya kita harus mencahin kode ini deh. It seems like a keypad. I should find a password. Oh. Wah, apaan ini, guys? Ada darah gak tuh? Ya, mari kita anggap saus kecap aja ya. These small boxes, I don't think they are useful. Jadi apa yang useful di sini? Ini kah? Atau ini? Kok ada Patrick Star sih di situ, guys? Apa nih?
Terus apa ya? Hah? Terus apa yang lagu dong? Ini pasti ada kodenya guys. Sedikit, I should find a password. AUI. Masuk ini aja. Kira-kira apa ini? Oh, logo nih. Gak ada. Masa sama kamu. Anton. Tuh, enter. Mana lagi bisa kasih buat lu guys? Ikan bintang kotak bulat. Ikannya tiga. Oh, ikannya tiga, bintangnya dua, kotaknya empat. Oke, bentar. Tapi gimana cara kita insert ininya? Cara insert passwordnya gimana? Oh, ini T Y U I. Oke. Jadi ini sini ada tiga ini guys, tiga ikan. Baru Patrick Star-nya ada 2. Baru Y 2. Kotaknya di sini ada 1 2 3 4 ya. 4. Oh, menarik juga ini. Baru bulatannya ya. Cuman oh, bola 2 guys, bola 2. Oke. Okay. Oh, masih salah. Udah salah jadinya. Oh, ini 5, Deng. 5, Deng, itu deh. 5 itu guys, 5 itu. Oke. Okay. Nice. Udah ada suaranya tadi. Apa yang kebuka? Oh. Oke, okay, nice. I don't like this. Ini sih ada fan. Ini ya pastinya itu tentang korak, enggak mungkin aku masuk dulu. Kita coba cek semuanya deh ya. Wow. Oh, lumayan nih. Oh, ini buat fan tadi itu kah? Buat ini? Nope, belum bisa. Coba kita kasih lagi, guys. Oh, nggak bisa. Oke. Okay. Satu-satunya jalan. Guys, kayak teman aku guys ya. Aduh, aku gak bisa horor-horor ginian. I have to save plankton. Oh, ini buat save plankton. Oke. Plankton. Ini aku udah bisa nih. Kamu cukup besar, plankton. Thank you for saving me. Let's go and find a way out of this place. Oke, okay. Ayo, Pak. Oh, kamu ikutin saya. Oke, okay, Pak. Ayo, Pak Plankton, yuk. By the way, itu ada darah. Hati-hati ya, Pak Plankton ya. Jangan sampai keinjek. Dan sekarang, mari kita buka ini, guys. I have to put the tool back first. Aduh, ini satu-satu senjata kita harus ditaruh dulu lagi, guys. Dia bilang, taruh planktonnya sih. Oke. Okay. Are you ready, plankton? Aye, captain. Oke. Okay. Kode apa lagi ini? Plankton! Oh. Dasar kamu. Dia kok... Kenapa? Dia liatin apa? Hah? Dia kok gak ikutin kita lagi guys? Dia liatin apa? Bentar, jadi aku harus cek dulu guys. Ini kodenya ini buat apa dulu ini? This is another keypad for the safe. I should find a password. Ya, tapi... Rulenya dari mana? Gak ada clue sama sekali sih ya nih ya. Planktonnya mencurigakan guys. Oke. Okay. Kita harus keluar dulu. Wah. Oke. Okay. Mungkin kita harus cek apa gitu guys. Ini apa nih, plankton bisa masuk? Bentar. Ini ada beberapa tadi pintu yang gak bisa dibuka. Oh, udah bisa dibuka sekarang. Windows XP gak tahun berapa. Udah. All password, klik this link to get the freak. Tidak mau. Oke, okay, sepertinya mau gak mau. Ting, ting.
Never gonna give you up. 5. Never gonna get you down. 5-0. Never gonna turn around and earn you. 5-0-8. Sembilan, oke. 5-0-8. Never gonna let you down. Oke, okay, udah. Kamu ngapain plankton? Oke. Okay. Ah, misi pak. Saya mau lewat pak. Iya, oke. Okay, misi pak ya. Oke, okay, kita udah dapat guys dari Rick Rolls. 5089 ya ternyata ya. Never gonna let you down. Gak tau sih Rick gimana sih. Ya, itu gitu ya. 5-0. 5-0. 8. 9. Oh, ini. Ini guys. Oh my god. Resep rahasianya, oh my. Finally, after all these years, I'm about to find out what makes the Krabby Patty taste so good. Plankton! Oh no! Oh no! Plankton tolol! Oh no, guys! Itu, wah, gak deh. Gak deh SpongeBob deh. SpongeBob. Waduh, gak gini caranya. Gak gini caranya, Pak. Suara dekat. Kamu tuh. Mana jalan keluarnya? Wah, kabur. Itu penggiling. Jadi Patty, jadi Patrick. Sudah berakhir guys. Akhirnya aku bisa bernafas lega. Apa nih RQZOP? Hah? RQZOP? RQZOP. Are you sure you want to exit the game? Yes. So you are not sure that you are sure? No. By no you mean no. For it, let me go. Okay, so let me just ask you a question. Did you like this game? Yeah, yeah, I love it so much. Aku gak punya pilihan no juga sih. Okay. Sudah tertutup guys aplikasinya ya. Semoga kamu tidak menghantui pi saya lagi nih, SpongeBob nih. Jangan kamu hantui saya lagi nih. By the way guys, sebelum kita akhiri, aku coba ngelihat dulu ya apa yang bakal terjadi kalau kita ini tadi kan di sini ada si Mr. Krab tadi tuh guys, kita kelihatan dia tuh. Lalu gimana kalau kita ya coba melihat dia lagi tuh. Mr. Krab, aku cuma pengen ngobrol bentar. Ini kenapa banyak saus kecap, Mr. Krab? Oh, ini tempatnya tadi gitu ya. Oke. Okay. Lupakan. Oke, okay, guys. Sekarang aku bakalan mencoba melihat gimana kalau kita ditangkap sama si SpongeBob. Ya, aku fix bakalan menyesal sih ini sih. Tapi kita bakal lihat aja deh guys ya. Soalnya
daripada kalian mati penasaran, aku juga mati penasaran. Datanglah kepada saya, SpongeBob! Hold shift to sprint, you idiot! Oh, oke, okay. Cuma gitu aja ya. Dan by the way, guys, by the way, ada satu lagi ini, secret ending-nya, guys. Jadi bentar ya. A few moments later. Nah, ini guys ya. Jadi di sini kita harus tulis kodenya love, guys. L O V E U. Ini dia. Jadi ini kita masukin ending ya. Ada tiba-tiba srek yang muncul, guys. Ini aku enggak tahu kenapa bisa ada srek. Tapi selamatkan aku, srek. Malah dia main mata sama kita. Hajar dia, Shrek! Habiskan SpongeBob ini, horror ini yang tadi ngejar-ngejar aku. Ayo, aku udah tulis ini, Shrek is love, Shrek is love. Oh, di belakang itu kita kah? Oke, di belakang tadi itu kita, guys. Bukannya bodoh amat itu. Ya. Apa dia muka? Gak bajokan juga dong Bambang. Gak bajokan dulu pak. Mungkin bisa pakai mesin gun atau apa? Sudah berakhir juga lagi guys. Yap, oke. Okay. Oh jadi aku kayak baru kepikiran guys. Kayaknya tadi itu bisa ada strike karena developernya ini tadi pas aku baca dia juga nge-developin game yang namanya Five Nights in Shrek ya atau apa gitu. Jadi kemungkinan itu dia kenapa bisa ada Shrek ya. Dan tadi endingnya sangat ya bye-bye lah SpongeBob dah. Oke, jadi sekian dulu gameplay dari SpongeBob Horror The True Ingredients. Wah gila sih ini jumpscare-jumpscare tadi guys yang mulai dari si Mr. Krab SpongeBob. Wah juga ada Patrick juga yang gak tau ngapain dia guys itu di kaca sama itu gitu. Dia kayak joget-joget kan jelas tadi kayaknya. Dan kalau teman-teman yang bisa ada rekomendasi game horror lainnya bisa coba komen di bawah aja ya. Oke, untuk videonya jangan lupa subscribe, like, komen, dan di share juga guys. Thank you.